wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Wiyarto SPD selaku Kepala SMP Negeri 6. Juga yang saya hormati dari kementerian, dari Kemenag ada, kemudian dari UNICEF juga ada, yang satu dari Kementerian Sosial juga ada, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati Bapak Guru dan karyawan keluarga besar dari SMP Negeri 6 Klaten. Juga yang saya cintai, saya banggakan adalah siswa-siswi SMP Negeri 6 Klaten. Terlebih dahulu marilah kita berikan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi sempat, nikmat dan sehat sehingga bisa berkumpul di aula dan lapangan ini, yaitu dalam rangka pencanangan anti kekerasan maupun bullying ataupun pencegahan yang ada di SMP Negeri 6 Klaten ini. Selanjutnya dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bahwasannya untuk pencegahan bullying ini sebagai mini blocking project, yaitu SMP 6 Klaten yang ditunjuk. Bukan berarti karena di sini dulu banyak kasusnya, tapi karena di sini karena jumlah siswanya banyak sehingga di sini tingkat kerawanannya otomatis hasilnya juga tinggi. Untuk itu setelah masuknya dari beberapa dinas sosial, kementerian, kemudian dari Kemenag, kemudian dari UNICEF, yang kemudian ini bagaimana agar yang namanya sekolah ini betul-betul menjadi sekolah yang ramah anak. Dimana dalam hal ini jelas, yang namanya sekolah saja ini sebagai sahabat keluarga, otomatis dengan sendirinya sekolahnya sebagai ramah anak. Kemudian di sini punya hukum dan wajib hukumnya, fardunya adalah fardu ain, bahwasanya untuk anak-anak ini sebagai suatu kewajiban adalah harus hormat pada orang tua. Begitu pula sebagai guru, sebagai orang tua betul-betul bisa menghargai daripada anak didik semuanya. Sehingga kalau sudah ada sinergi seperti inilah yang diharapkan bahwasanya terwujud apa yang akan menjadi harapan kita semuanya adalah sekolah ramah anak dan tidak ada kekerasan yang terjadi di SMP Negeri 6 Klaten ini. Sehingga dalam hal ini sekali lagi saya ucapkan dan saya apresiasi yang setinggi-tingginya pada beberapa dinas kementerian yang dalam hal ini betul-betul punya perhatian yang besar terhadap SMP Negeri 6 Klaten, sehingga dengan 12 kali pertemuan mudah-mudahan nanti semuanya lancar. Saya kira demikian dari apa yang dapat saya sampaikan, mengingat waktu ini mestinya adalah kalian juga panasan. Demikian dari apa yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sambutan dari Kabid SMP Dr. Andes Haji Widiarto MPD. Pembacaan deklarasi oleh perwakilan agen perubahan dan ditirukan seluruh siswa. Deklarasi. Kami, siswa dan siswi SMP Negeri 6 Klaten, siap menjadi agen perubahan. Kami akan menghormati guru dan teman di sekolah.
Kami Amin. Akan menghilangkan bullying di sekolah. Kami Amin. Akan berteman dengan siapa